Tuan, seperti yang anda boleh saksikan di belakang saya sekarang ini, Lautan Ungu. Ha, para peserta untuk Kasih Family Fun Run telah pun menamatkan larian sejauh 5 km dan sekarang ini di sebelah kiri dan juga kanan saya, saya nak bertanyalah berkenaan pengalaman para pengunjung ataupun peserta berkenaan dengan Kasih Family Fun Run pada hari ini. Kalau di sebelah kanan saya, kita bersama dengan Cik Syafiq. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Syafiq dari mana? Dari Ceras. Kenapa bawa keluarga untuk mengikuti program Kasih Fun Run hari ini? Sebab ada dekat area rumah kan. Sebab dekat dengan area rumah. Lepas tu sebab weekend ni saya kerja. Hari ni saya bawa family lari ya. Untuk riadah sekali ya. Wow, itulah cukup menarik lah. Hari ini Encik Syafiq membawa anak, juga isteri, 3 orang ke semuanya. Ya. Sambil tolak stroller lah hari ini. Dah banyak kali lah tolak. Tak lagi tolak. Lari juga. Banyak faran yang pakai stroller. Jadi macam mana pengalaman sepanjang berada di Taman Tasik Botani Perdana pada hari ini? Setakat ni boleh tahan juga sebab jalan ni berbukit. So agak penat jugalah. Dekat stroller ni kalau seorang-seorang tak ada masalah lagi. Tapi yang penting dapat medal kan? Ya, yang penting dapat medal. Si kecil dapat medal. Alhamdulillah, tunjuk sikit. Tunjuk medal kan? Okey. Okey, di sebelah kiri saya pula, saya bersama dengan Encik Zul dan juga isterinya. Okey, cerita sikit pengalaman hari ini bersama dengan ribuan pengunjung. Okey, hari ini alhamdulillah kita dapat target, achieve target lah. Kita dapat habiskan kita punya run hari ini. Dan dapat medal lah. Di samping tu juga kita dapat tengok ramai nama apa family run ni, dapat tengok family bersatu untuk buat apa larian fun walk lah pada hari ni. Okey, itu semangat yang kita mahukan. Akak dah pergi ke Pasar Saloma? Belum lagi, sampai terus pergi run ni. Tak pergi lagi. Lepas belum pergi lagi. Sesuai sangat hari ni kak, dah pakai baju kain batik ni. Memang sesuai sangat. Untuk pengetahuan anda semua, kalau nampak mereka ni mengenakan apa tu pakaian batik ini, maksud mereka merupakan antara 300 orang yang terawal menghabiskan larian Kasih Family Fun Run sepanjang 5 km pada hari ini. Jadi tahniah kami ucapkan kepada anda. Jadi sama-sama boleh tak kita laungkan tema kita pada hari ini? Boleh? Okey, Kasih Keluarga Jiwa Madani. Okey, ini semangat kita gambarkan kepada anda.